Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Agus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini kita di lokasi persawahan Desa Kedun Malong Ponorogo. Kita lihat suasana persawahan di saat matahari akan terbit. Oke, kita langsung TKP. Nah, ini dilihat dari sebelah selatan KUA Malong. Di sini ada gunung tapi berkumpul-kumpul. Banyak gunung di sini. Ini sudah ditanami padi semua. Sekitaran ada 10 hari atau 15 hari ini padi umur segitu perkiraan. Di sini mentarinya udah mulai akan muncul paling sekitar 10 menit lagi. Masih terlihat cakrawala merah. Ini cahaya surga bilangnya orang-orang. Dan di sebelah sini ada pasar malam. Di malam ada itu, ada tong sultan, ada kincir angin. Di sebelah sawah kemarin suasana pagi memang wah, sejuk sekali. Tapi hari ini tak ada angin sama sekali. Tak ada angin berembus. Itu ada burung, burung blekok namanya. Nah, ini burung blekok mau pulang ke rumah ya, tadi begadang. Di sini ada pengairan, ini ada kalenan namanya. Ini airnya mengalir tapi agak kecil, baik tebus ke sana. Ini airnya ada tumpuk, ada tiga. Ini tumpuk ini yang kecil, ini ada yang besar. Terus nanti sebelah sini adalah ada tiga air di sana. Wah, airnya besar ya, airnya keras sekali. Dari itu mana dari Desa Malong Kebun. Ini hanya sebentar lagi mau muncul. Itu ada Pak Tani berangkat ke sawah naik beca. Sekali itu gak remang-remang soalnya jauhan. Ini kok gunung apa ini? Berapa gunung di sini? Ini ada
ada berlapis-lapis gunungnya. Kalau yang saya tahu yang paling tinggi ini namanya Gunung Wilis, tapi ya di bawah-bawahnya itu nggak tahu ini gunung apa ini. Ini kalau tadi malam ramai banget, malam minggu ini perkumpulan pasar malam dari Jawa Tengah bilangnya orang-orang, jadi hidupnya berpindah-pindah, jadi rezekinya berpindah-pindah. Oh, itu ada orang anu ya, ada orang tandur ya. Orang lagi bercocok tanam. Kita tunggu matahari. Ini ada gunung, tapi kayak ini apa namanya, Gunung Gajah ya, dilihat dari balong ini. Ini ada punuk-punuknya, ini ada belandainya, Gunung Gajah mungkin. Oh, mentarinya mau muncul ini. Kita lihat nih. Kita mau kelihatan. Satu menit, dua menit. Subhanallah, indah banget ya. Terlihat keemasan di sana. Sebuah silau, sebuah silau. Nanti kalau udah muncul kelihatan semua silau, nanti kita sudahin ngonten kita. Nanti besok lagi kita cari pemandangan lagi yang lebih bagus, lebih enak dipandang mata. Oke, kita tunggu lagi. Ini dibangun semacam pengairan, ini baru dibangun ini. Sampai sana jauh. Sekarang punya pertanian lebih maju. Soalnya banyak sekali yang dibangun pengairan seperti ini. Jadi untuk mengairnya lebih cepat, soalnya pakai dicor ini. Dicor di semen. Sampai ujung sana. Sebelah sana ya ada gunung sekali, itu gunung apa ini? Mentoknya sampai sini, sampai sini top, baru masuk ke sini. Oke, sampai di sini dulu vlog hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.